Bunga yang selalu bergerak mengikuti arah matahari. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa dinamakan bunga matahari. Konon, bunga yang bernama ilmiah Heliotus ini memiliki banyak mitos. Bunga matahari dianggap sebagai pertanda usia panjang dan juga dipercaya melambangkan beberapa sifat seperti kebijaksanaan, kekuatan, dan ketulusan. Berikut ulasan mengenai tata cara menanam bunga matahari. Yang pertama, persiapkan benih bunga matahari. Pertama-tama, Anda harus melakukan pemilihan benih. Bunga matahari memiliki 70 varietas. Pilihlah jenis bunga matahari yang cocok dengan kebutuhan kebunmu. Jadi, saat Anda mau menanam bunga matahari yang berbunga, maka pilihlah benih yang tepat. Siapkan lahan yang terbuka. Menanam bunga matahari, sebaiknya pilihlah lahan yang terkena sinar matahari penuh secara langsung. Bunga matahari tumbuh dengan subur dengan iklim hangat sampai panas. Iklim musim panas yang panjang dan panas sangat cocok untuk menumbuhkan bunga matahari. Ketika pilihlah area yang terlindung dari angin. Bila memungkinkan, tempatkan di tempat yang terlindung dari angin sama sekali. Misalnya, seperti sepanjang pagar, di samping rumah, atau di belakang barisan pohon yang kuat. 4. Perhatikan pH dan tingkat penyerapan tanah. Bunga matahari lebih cocok pada tanah yang sedikit asam sampai sedikit basah dengan pH 6-7,5. Tetapi, bunga matahari relatif elastis dan dapat tumbuh di sebagian besar jenis tanah. Pastikanlah tanah kamu juga menyerap air dengan baik. Meskipun bunga matahari sangat elastis, salah satu ini yang dapat merusak ialah tanah yang banjir. 5. Tanam bunga matahari di tanah yang baik. Bila Anda menanam bunga matahari di lahan yang terbuka, sebaiknya memakai cara penanaman benih biji dengan memakai media lubang maksimal 1,5 cm dengan tanah humus yang baik, yaitu yang sebelumnya sudah dibasahi air. 6. Perhatikan jarak menanam. Jarak yang ideal untuk menanam bunga matahari ialah 45 cm. Bila jaraknya terlalu dekat, akan mempengaruhi proses pertumbuhan bunga matahari. Dalam setiap lubang, Anda dapat memasukkan 2 benih bunga matahari. Jangan sampai lupa untuk rutin melakukan penyiraman. Sekitar 14 hari kemudian, Anda dapat melihat kemajuan benih yang Anda tanam. Dan yang terakhir, memberikan pupuk dan siram secara teratur. Saat Anda selesai melakukan penanaman, jangan lupa untuk memupuk bunga matahari yang Anda tanam agar bisa tumbuh subur dan terhindar dari bermacam hama. Ketika berusia 3 bulan, maka tunas-tunas bunga matahari sudah mulai bermunculan. Anda dapat memotong tunas bunga yang dianggap kurang bagus dalam pertumbuhannya. Demikian ulasan mengenai cara menanam bunga matahari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.